Halo semuanya, nama aku Rizka. Selain menjadi ibu, sebagai dosen untuk mempersiapkan anak-anak internasional ke luar negeri. Aku gambaran ibu itu dari setiap generasi berbeda ya. Dulu ibu rumah tangga itu ya cuma di rumah aja gitu. Kita nggak bisa doing something di luar dari menjaga dan merawat keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, memang ibu rumah tangga nggak bisa cuma di rumah aja. Harus bisa kreatif, bekerja, dapat uang sendiri sebagai content creator, reviewer, influencer, dan juga bisa kayak mompreneur, punya usaha sendiri gitu. Banyak ibu-ibu rumah tangga justru setelah mereka menikah dan punya anak, mereka menemukan tujuan hidup. Takut aku sih, ajarin ya sus ya, gendongnya.